nak share dengan you all 4 cara macam mana kita nak disiplinkan diri kita ni. Yang pertama sekali kita kena ingat, kita jangan tunggu motivasi tu datang kat kita. Kita kena cari motivasi tu. Kita kena cuba bermotivasikan diri kita sendiri. Yang kedua, kita kena mulai dengan hal-hal kecil kita dah kena buat. Kita kena cuba untuk ubah diri kita. Yang hal-hal kecil ni kita kena ubah daripada baik ke lebih baik, daripada yang tak baik kepada yang baik. Yang ketiga, kita kena tetapkan rutin harian yang kita nak lakukan. Okay, kita kena ada jadual lah. Dan yang keempat, kita kena fokus target jangka masa panjang yang kita nak. Okay, so kita kena tahu benda tu, jangka masa panjang ke, jangka masa pendek ke, kita nak fokus macam mana. Okay, baru kita boleh disiplinkan diri kita ni. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh roger-roger Cik B. Bye.